Hai guys, selamat datang di channel aku. Oh iya, besok kan udah lebaran. Jadi rencananya hari ini aku bakalan buat vlog buat bersih-bersih rumah guys. Mumpung anak-anak dan pak suami masih tidur, jadi aku bisa leluasa buat beres-beres rumah dulu. Oke deh guys, ikuti keseruan dan kegiatan aku hari ini. Karena tadi aku udah nyapu di bagian kamar di lantai atas, sekarang aku mau lanjut nyapu di bagian lantai bawah sini guys. Lanjut, aku mau nyapu di bagian depan TV. Karena nyapu-nyapunya udah selesai, sekarang aku mau lanjut ngepel. Tapi sebelum ngepel, aku mau kasih pewangi dulu biar nanti lantainya lebih wangi dan bersih. Aku mau taruh dulu pewanginya ini. Sekarang aku lanjut nyapu di depan pintu, di bagian tempat sepatu. Lanjut ngepel di area terakhir, yaitu bagian dapur. Soalnya di bagian dapur kadang banyak cipratan minyak kalau lagi goreng ikan. Aduh, capek banget. Akhirnya nyapu dan ngepel rumahnya udah beres. Sekarang aku mau mandi, soalnya badan aku udah gerah banget. Nah, kan udah mandi, sekarang mau melakukan ritual, yaitu ritual pakai skincare. Ini aku lagi pakai moisturizer. Lanjut, aku mau pakai krim wajah biar wajah aku tetap glowing. Terakhir aku mau pakai sunscreen. Lanjut, ini aku mau pakai make up yang tipis-tipis aja sih. Kelihatan kan guys, suami aku disitu tidurnya pulas banget, soalnya kan sekarang dia udah libur, udah gak masuk kerja. Sekarang lanjut, aku mau pakai baju. Tinggal pakai parfum deh biar wangi. Setelah itu aku mau santai-santai deh, soalnya kan pekerjaan aku udah selesai. Aduh, udah pagi ternyata. Aku mau bangunin anak-anak dulu lah. Nyuruh mandi dan siap-siap, takutnya nanti kesiangan. Kakak, adek, ayo bangun. Dari tadi lo ini mama bangunin kalian, tapi kalian belum bangun-bangun. Ayo bangun. Iya, ma. Sekarang jam berapa sih?
Udah, kalian pergi sana mandi dan siap-siap. Nanti kita kesiangan pergi sholat id. Mama mau bangun papa dulu. Ya Allah, ini anak sama bapak sama aja kalau dibangunin. Papa, ayo bangun. Papa, ayo bangun pak. Nanti kita kesiangan pergi sholat. Ayo cepat. Setelah drama panjang udah bangunin mereka. Alhamdulillah sekarang kita udah siap semua. Kita sekarang mau lanjut berangkat ke masjid guys. Tapi sebelumnya kami sekeluarga mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin guys. Buat kalian semua para subscriber aku. Bye bye guys.